この世に存在する究極のシュートだ。Halo teman-teman, balik lagi dengan gue XM Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, ini ada update ya. Brazil step up ya. Brazil national team transfer step up 6 step. Ya, lumayan mahal teman-teman. 200 berapa ya? 270 ya, 6 step ya. Oke, ini 5 pemain baru. Ada Santana biru, Salinas merah, Casa Grande hijau, Dugo merah, sama Marcio. Ya, Dugo sama Marcio ini kayaknya perdana ya untuk debut SSR yang bagus. Oke, ini Santana biru, skill baru Tornado Arrow Skywing Shoot. Attack 19.000, defense 13.000, physical 17.000. Warna biru. Tim skillnya Extreme South America Player ya, jadi agility type South American, all sa plus 17%. Ini main skillnya, shootnya itu bukan doesn't lose momentum ya teman-teman ya, jadi nggak bisa shoot dari jauh. Cuma ini mentalin dua pemain aja. Dribble, high speed South American dribble, sama shoulder charge. Pasif nationality link South America plus 15%. Terus ini Salinas ya, super solidarity warna merah, toughness South America, saving 16.000, physical 17.000. Skill baru teman-teman, cats genius super reflex ya, jadi sebelumnya itu genius reflex. Nah, kali ini ada supernya, berat jadi momentumnya lebih tinggi dikit. Sama perfect fine save. Nah, ini pasifnya full body stand sama seperti Muller biru. Oke, ini Casa Grande. Jadi Casa Grande sebelumnya cuma ada satu warna biru, sekarang warna hijau ya. Titek 13.000, defense 19.000, physical 17.000. Main skillnya itu mighty interception, tapi kecil ya ininya ya, momentumnya ya, tapi oke lah. Ada tackle, high power tackle, sama 1-2 New Brazil Football. Pasifnya inside master, status plus 50%. Ini biasanya kalau pasifnya inside master itu ya, defender itu biasanya statusnya nggak terlalu gede. Oke, ini dibuat apa, dikasih klub teman-teman, itu dua alternatif DM baru untuk South America yang bolong ya. Sebelumnya itu cuma ada eksklusif di Dream Collection Galvan. Nah, ini dikasih yang biasa, yang transfer biasa. Nah, ini Dugo ya, tim skillnya juga menurut gue ini paling bagus, South American player all sa plus 12%. Invisible defensive midfield duo ya, attack 15, defense 19, physical 16. DM warna merah ya, tackle, power block, forcible interception, satu lagi power tackle. Jadi dua-duanya nanti ada 4 skill ini sama. Cuman yang begini yang penting teman-teman, ini main skillnya teman-teman harus punya Dugo ya sama Marcio. Jadi kalau nggak punya Dugo Marcio, main skillnya nggak bakal nyala. Jadi terpaksa yang dipakai itu skillnya power tackle. Pasif nationality link South America plus 10% ya. Nah, yang tadi power block ini sliding block ya, ini interception, swift interception, sama strong tackle. Yang tadi power tackle tuh statusnya kurang lebih sama ya. Kalau dicerita mungkin ini kembarannya kali ya teman-teman ya, ini adek kakak kali kayaknya. Team skill sama, South America plus 12%, nationality plus 10%. Nah, ini yang agak bahaya ya teman-teman. Agak bahaya, kenapa gue bilang? Karena di step up ini dibalikin lagi itu pemain-pemain lama. Jadi menurut gue terlalu banyak pemain untuk step up kali ini, meskipun rate pemain yang baru lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ini Natureza yang force slow flying shoot. Ini Santana biru.
yang high flying shot. Ini siapa tuh? Alberto yang intercept. Nah, Salinas biru. Sama ini yang paling top, teman-teman. Pengen sih gue sebenarnya. Rivaul NRS ya. Rivaul Dream Transfer. Ada Leo sama Pepe. Ini Santana baru juga yang warna merah. Oke, jadi menurut gue begini teman-teman, ini agak bahaya untuk digacha ya, untuk teman-teman yang DB-nya mepet, yang masih penasaran untuk SDF teman-teman, gue saranin jangan digacha ya, karena dari segi pemain ya, kalau kita bandingin sama step up Japan yang kemarin, ini jauh banget statusnya dibanding yang sebelumnya. Ini statusnya middle semua teman-teman. Ini statusnya rata semua, nggak terlalu menonjol ya. Mungkin yang paling kepake menurut gua itu Salinas, Salinas merah ya. Dibanding yang lain, mungkin kalau kayak Dugo sama Marcio itu cuma buat pelengkap di DM. Kalau teman-teman bikin tim South America, itu pun kalau teman-teman punya Dugo atau Marcio, skill utamanya nggak bisa nyala. Jadi harus punya dua-duanya. Masa kita pincang timnya? Yang satu Dugo UR, yang satu yang SSR biasa, kan lucu kan? Jadi nggak worth it ya menurut gua teman-teman. Cuman gua iseng aja ya teman-teman. Jadi gua iseng aja, gua pengen gacha 6 step. Oke, kita mulai dulu, keteng dulu. Yang Uruguay ya, malah lebih bagus yang jauh sama yang dua ini ya teman-teman ya, yang Hino sama siapa nih, Victorino. Suram. Part 3. Oh ya teman-teman, kalau selesai Samurai ini ya, part 3 ini ya, katanya ada kompilasi teman-teman. Mungkin itu di tanggal 24 atau 25. Seperti Dream Transfer gitu kali ya. Yang ada nanti diinkludin lagi Tsubasa yang pedal to the metal. Sama dicampur semua ya teman-teman ya, buat teman-teman yang baper ya nggak dapet yang dimau. Nah, nanti dikeluarin itu semuanya, plus pemain kayak Awi WC sama Tsubasa WC ya, yang pedal to the metal ya. Cuma nanti kita tunggu ofisialnya bener apa enggak teman-teman, kalau secara bocoran seperti itu. Oke, kita quit dulu sebentar. Oke, kita gacha step 1. Oke, ini gua enggak ada target mau ambil siapa. Sedapatnya aja. Wah, banyak sih burungnya sih. Gila. Saki kunasu. Pas. Ah, satu doang. Warna-warni itu padahal. Hit. Siapa nih? Santana. Ah, Marushio to no Santana. Gila, gua butuh pasangannya, cuy.
Kalau nggak ada pasangannya, ini nih, nggak maksimal. Oke, part 2. Step 2. Nah, ini baru suram nih. Ikuzo, Tsubasa-kun. Kun. Oke, kita quit dulu. ...50% chance for one SSR. Ayo, karena gue udah dapet siapa tadi tuh namanya gue lupa. Dugo ya? Gue butuh pasangannya. Atau enggak Salinas? Salinas juga boleh lah. Atau enggak Natureza Rivaul NRS gitu kan. Waduh, 50% nih. Please lah, satu Ike. Ah. Aduh, apes ya gua kali ini. Biasanya 50% dapat gua. Weh. Oke, one SSR guaranteed, please. One SSR guaranteed. Pengen sih gue Rivaul NRS ya. Jadi gue nggak usah gacha-gacha lagi kalau bannernya nongol lagi. Kui, juga kun. Wah, Roberto ya. Ini kayaknya bau-bau bukan bender nih kayaknya. Ya ampun, bener kan? Oke lah, step 5. Tindaknya kalau nggak banner, kasihnya yang ini dong, yang sebelumnya gitu, Brazil ya nggak. Ini dikasihnya Larson, aduh, dupe. Udah buat mixer-mixer semua. Aduh, parah. Oke, quit dulu. Kita quit dulu. Ini udah pasti dapet yang banner ya. Yang banner baru ya teman-teman ya. Ya moga-moga dapet lebih dari satu. One carefully selected SSR guaranteed. Please, tidaknya kasih gua pasangannya atau enggak Salinas. Plusnya boleh lah Rivaul. Rainbow. Wah, burungnya dua. Mana nih? Kuy. Juga kun. Satu lagi. Ah, Roberto ngapain sih? Resek nih. Hup. Sakao no shogou wo kakutoku suru no wa kono ore da. Aduh, bolehlah. Lumayan buat biru ya. Biru South America tuh banyak loh teman-teman. Banyak. Jadi ini pelengkap untuk biru South America. Oke, kayaknya udah habis. Kita coba lihat dulu mixer sekali teman-teman, bisa nggak ya? Gua nggak tahu bisa apa nggak. Wah, nggak bisa nih, masih nunggu lagi deh. Oke teman-teman, segini aja video teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.